cukup. Terima kasih. Maka ini kita akhiri untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati, seolah-olah dalam hal kasus Rempang Galang ini, baik pemerintah pusat intinya tidak melibatkan dalam hal ini LAM. Apakah ditinggalkan atau gimana ini? Iya, memang memang sedari awal tidak dibawa serta bercakap atau kajian atau apa terhadap rencana ini, itu tidak ada. Tidak ada komunikasi berarti dengan LAM sebagai pemangku ataupun dia ya sebagai apa tetua di sini gitu terkait relokasi ini. Pada ini kan awalnya tidak pada ada. Awalnya. Ya, baru semalam kami diundang. Dan saya tambah. Tadi masalah provinsi, kita ini kan maklumat dari lembaga adat Melayu. Ini adalah sikap resmi yang diputuskan dalam musyawarah besar Jumat yang lalu itu. Nah, ini adalah sikap. Kalau provinsi atau semua pun orang memenolak itu, dan baru semalam lembaga, bukan lembaga adat, semuanya yang diundang semalam itu hanya Datuk Sri Setia diundang oleh BP Batam. Kita juga enggak tahu untuk apa. Kalau keluarnya dibuat dipolitisir, dipelintir menjadi lain sehingga menjadi gaduh kita sendiri. Itu yang kami sampaikan. Jadi 6 poin itu adalah sikap resmi Lembaga Adat Melayu Pulau Riau berdasarkan hasil rapat agung tanggal 8 September hari Jumat yang lalu. Demikian, terima kasih. Maknai artinya memberi kontribusi negatif terhadap pernyataan itu. Makanya kami sangat berkepentingan untuk mengklarifikasi balik. Pernyataan itu tidak ada salahnya. Beliau menyampaikan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk menyengsarakan. Dan mari kita menjaga keamanan, ketertiban Kepulauan Riau. Begitu. Bahasa yang diplesetkan itu seperti apa? Diplesetkan, LAM hari ini bertiup angin barat, ikut ke barat. Ada begitu kan? Ada angin timur, LAM ke timur. Begitu kan? Nah, di medsos. Begitu. Ada juga, LAM sudah memihak polisi. Yeah. Begitu kan? Makanya LAM tetap kembali kepada 6 butir maklumat yang telah disampaikan tanggal 9 September. Itu yang memplesetkan netizen atau netizen. Siapa? Iya, netizen. Netizen gitu. Iya. Apa upaya kita terhadap yang memplesetkan itu? Inilah dia. Menjelaskan dan menegaskan hari ini. Ya. Sampai saat ini sikap kita tetap sama menolak relokasi itu. Tetap pada 6 butir maklumat LAM yang telah disampaikan kemarin. Ya, di antaranya itu. Kalau saat ini masih banyak sudah bersikap terhadap 6 butir itu. Ya. Kalau memang sudah ujungnya seperti itu, ya. Kita kan terakhir dari 6 itu mengajak pemerintah dan stakeholder yang berkepentingan dengan itu untuk musyawarah mendapatkan kata mufakat supaya intinya masyarakat pembangunan itu tetap jalan dan masyarakat juga kan tidak tergusur dari kampung halamannya yang sudah beratus-ratus tahun beranak pinak di situ. Mereka itu orang asli. Coba libatkan para pakar sejarah Melayu di situ ya untuk mengungkap ini apakah mereka itu memang penduduk baru. Sebelum Indonesia merdeka mereka sudah sangat lama di situ. Ratusan tahun sudah ada komunitas di situ. Untuk terkait warga menjawab bahwa itu masih dalam pendalaman. Oh, itu alasan mereka makanya masih ditangguhkan tuh. Masih ditahan. Pendalaman. Ya, Pak, udah Pak, kami minta. Ini kan ya? Sekarang ini kan ya sebenarnya kita juga capek, aksi-aksi lagi, rutinitas perekonomian masyarakat pun terganggu juga kan. Kita menginginkan kondisi yang kondusif, ya kan? Kondisi yang kondusif. Tetapi yang lainnya kita nggak bisa melarang orang. Bahkan, itu juga hak orang untuk
Itu kan dijamin undang-undang kan? Bahkan kan sampai Melayu dari Kalimantan pun ikut bersuara. Dari luar daerah. Solidaritas, solidaritas mereka. Kita mau melarang orang bersolidaritas kok. Pak Ma, terakhir Pak. Maksudnya? Pak Ma terakhir Pak, terhadap upaya relokasi itu gimana perkembangan terakhirnya Pak? Belum masih ada. Tetap sebagaimana rencana pemerintah. Masih tanggal 28 berarti? Ya, apa itu?